kepala sekolah SD kita yang alhamdulillah bisa hadir bersama Mas Hida, Mas Matang dan Mas Dika. Iya, boleh silakan duduk. Iya, ini teman-temannya nih, bentengnya kursi ya, bentengnya kursi. Nah, permainan benteng-bentengan ini mensimulasikan waktu zaman dulu kan, waktu perang sama penjajah. Oh, betul. Ini harus ada pemimpinnya yang bisa ngatur strategi, bagaimana bisa merebut benteng dari tim lain. Fungsinya leadership atau kepemimpinan itu seperti itu ya. Tantangannya hari ini karena lapangannya sempit, mereka pasti bingung. Gimana ya larinya ya? Muter kemana ya? Iya. Muter otak mencari medan, ya, mencari jalur yang aman. Nah, biasanya tuh ada yang muter, nah kan? Muter sampai luar loh. Ini gerilya ini. Sudah mulai mencari jalur. Iya tuh, strateginya tuh. Nah, sudah mulai pasang strategi. Iya. Belum ada yang ngerebut, tantangannya di situ ini loh. Itulah ya, tapi mereka terlihat tetap semangat ya, tetap berjuang merebut benteng lawan dan berpikir muter ya mesti. Jadi main sambil berpikir. Ya, main sambil mikir, badannya gerak. Oh, ada yang ngerebut bentengnya luar biasa. Diam kena ya. Sudah masuk. Dulu kayak gitu kan? Oh, jangan pahlawan-pahlawan ya, menjaga benteng sambil merebut benteng. Iya, jangan sampai terebut. Jangan sampai terebut. Menjelajah. Iya, walaupun menjelajah harus tetap hati-hati, lihat kiri kanan, banyak tanaman ya, banyak medan kita yang masih luas untuk kita jelajahi. Ya. Permainan ini juga meningkatkan kemampuan anak. Orientasi medan. Betul. Di sana ada apa yang bisa dimanfaatkan, bagaimana cara memanfaatkannya. Ya. Walaupun terlihat sederhana, banyak manfaatnya ya. Banyak banget manfaatnya. Terebut lagi bentengnya. Sudah terebut lagi satu-satu. Ternyata poinnya sudah satu-satu. Babak terakhir kan. Babak terakhir. Penentuan yang menang yaitu yang menang berarti. Yang menang berarti yang juara. Kalau dulu tuh main tradisional walaupun enggak ada hadiahnya, anak-anak semangat. Itu kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Mereka bermain ya. Jadi enggak harus ada hadiahnya dulu. Iya, apalagi kalau lagi main kayak gini ketemu sama teman-teman ya, mungkin seharian setelah belajar ya. Setelah bantuin orang tua, bisa main lari-lari, senang-senang. Senang ball. Teriak-teriak.